Oke, bosku. Selamat sore dan selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bukan tutorial ya, bosku. Ini adalah berbagi ilmu tentang top noken dan top askrek L300 bensin. Oke, langsung saya untuk perlihatkan untuk top nokennya adalah ini ada titik ya bosku, lurus titik di cover ini. Nah, ini adalah top 1. Untuk mengetahuinya, ini adalah top 1 adalah untuk clap in X1 bergerak, dan yang nomor 2 adalah yang in, dan yang nomor 3 X. Jadi untuk top 1 adalah yang free, untuk clapnya 1 in X, 2 in, 3 X ya bosku. Untuk top askreknya ini, titik ini lurus dengan ini, tanda ini. Dan untuk pompa olinya ini free ya bosku, ini bebas pasang, nggak ada top-topnya. Untuk kekencangannya ini udah otomatis menurut bekas yang di sini, segini kira-kira bosku untuk spellingnya. Nanti di kekencangan bisa bengir, dan kalau kendor kasar ya bosku untuk mesinnya. Oke, untuk cara lainnya untuk mengetahui topnya adalah dilihat dari lubang busi nomor 1 dan 4. Kalau piston di TMA itu, piston 1 dan 4 di TMA itu adalah top 1 dan top 4. Dan untuk mengetahui lebih pasti top satunya ada di bawah tadi ya bosku. Kalau itu sebaliknya ada di bawah, ini adalah top 4, dan kalau di ini lurus sama nok ini adalah top 1. Oke, terima kasih bosku, semoga bermanfaat.